Ayo Nawas, kita harus keluar dari sini. Kalau enggak, kita bisa mati beneran. Anak-anak, apa yang kalian lakukan di tengah jalan? Untung tidak tabrak. Iya, Pak, maaf. Kami tengah anak, Pak. Kami nggak punya rumah. Oh. Siapa nama kalian? Saya Abu. Aku adiknya, Nawas. Kalau begitu, kalian berdua ikut dengan Bapak. Saya menemukan mereka di pinggir jalan, Bu. Mereka itu anak yatim piatu. Tolonglah mereka, Bu. Izinkan mereka tinggal di sini. Benar, kalian tidak punya rumah? Benar, Bu. Ya, Bu, benar. Dan kami pengen nyumbang ini. Bu, untuk panti asuhannya. Uang emas. Ayo sekarang beli makanan buat anak-anak, cepat. Mereka sudah kelaparan. Iya, Bu. Saya tinggal dulu ya. Iya. Ayo, Pak, Bu. Yuk, Nawas. Ini, Pak, kami bayar. Ini uang emas? Iya. Anak-anak ini menyumbangkan uang emas ini ke panti asuhan. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Putri, lewat sini aja, Putri. Pasti udah nyiapin makanan kok. Bagaimana sebelum makanan datang, dengerin dulu sebuah cerita. Kakakku jago cerita loh. Dengerin. Aku punya cerita tentang seorang pemuda yang bernama Malin Kundang. Malin, sehat dulu. Ayo, minum nih. Biar Ibu bantu ya. Nggak usah, Bu. Biar Malin aja. Malin kan masih kuat. Kalau Ibu kan harus banyak istirahat. Thank you.
nggak apa-apa kok, Bu. Nggak apa-apa. Sakit. Nggak sakit kok, Bu. Sini, Bu, bantu. Ini, Bu, aja. Nggak usah, Bu. Nggak apa-apa. Mana masih bisa kok. Malin, maafin ibu ya, nak. Mestinya seumur kamu ini, kamu bermain sama teman-teman kamu. Malin kan udah janji sama almarhum papa buat selalu jagain ibu. Malin cuma pengen hidup ibu bahagia. Malin, ada kamu di samping ibu aja, ibu sudah bahagia, nak. Udah, Bu. Kamu mau kemana? Malin mau ke sungai, nyuci ubi. Terus abis itu, Malin langsung ke pasar buat ngejual ubinya. Gak usah, Malin. Besok aja ke pasarnya. Gak apa-apa, Bu. Sekarang aja. Biar kita cepat dapat uang. Tapi kan tangan kamu ini masih sakit. Enggak kok, Bu. Malin! Ya. Aduh! Gak apa-apa, kan? Malin! Nih, lihat, Bu. Gak apa-apa kan, Bu? Ya udah, Malin pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati, Malin. Iya. Ya Allah. Malin, Malin. Ayo, ubi manis. Ubi manis. Ubi spesial. Harganya murah. Ayo, ubi manis. Bu, dibeli, Bu, ubinya. Murah, baru keluar dari ladang. Aku kira beras, aku nggak makan ubi, aku makannya nasi. Pak, saya boleh ikut bantu ngangkat barang ya? Oh, tentu boleh. Kamu ambil semua karung ada di gudang. Angkat semuanya. Masuk ke dalam kereta sampai penuh. Baik, Pak. Bayarannya nanti ya. Sebentar lagi saudara kerja para akan segera datang. Segera selesaikan barangnya. Baik. Lebih baik aku keluarin aja sisanya biar nanti bisa langsung dinaikkan ke kereta dan aku bisa jualan ubi lagi. Siapa kamu? Ini pasti juragan Jafar. Sedang apa kamu sini? Saya Malin, juragan. Sedang apa kamu sini? Kamu pasti Malin kamu. Kelihatan dari kostum miskin. Juragan. Juragan. Maaf, juragan. Gudang kita kerampokan, juragan. Kerampok. Oh. Kamu pasti komplotannya. Ngaku, hah? Bukan, juragan. Jawab kamu, jago. Bukan. Saya memang miskin, tapi saya bukan perampok. Alah alasan kamu. Tadi aku melihat sendiri. Kamu mengeluarkan barang-barang aku, kan? Tapi saya beneran bukan perampok. Hajar dia. Hajar. Terus. Hajar. Hajar dia. Ayo. Mana tuh? Kemana dia? Kemana? Wah, itu dia tuh! Itu dia tuh! Ayo! Kemana lo? Ayo! Ayo!
Tuan Jafar, Bu. Apa? Malin tangkap Tuan Jafar. Ditangkap? Iya. Kenapa? Mencuri barang juragan Jafar. Berani kamu. Bapak, bawa dia. Ayo, 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 kita bawa. Ayo, 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 ayo. Tikus kecil kau berani banget. Naikkan dia. Ayo cepat naikkan. Ayo cepat cepat. Jangan, jangan. Lepas anak saya. Lepas. Lepas anak saya. Siapa ini? Ibu, tolong Malin ibu. Malin tidak mencuri. Tuan Jafar, tolong. Anak saya tidak bersalah. Pasti Tuan salah tangkap. Bu, anak kamu itu sudah jelas-jelas mencuri barang saya. Jadi, dia harus terima akibatnya. Dibuang dari kampung ini. Tidak, Tuan. Malin anak yang baik. Jadi dia tidak mungkin mencuri, Tuan. Ibu, jangan mentang-mentang dia anak kamu. Masih dibela-bela aja anak yang salah. Sari! Ibu! Ayo, ayo, kan! Jangan lagi nih, Ibu! Ibu! Jangan, Bu! Jangan, Bu! Jangan, Bu! Malin! Malin! Hei, dengar ini semuanya. Ini akibat dari ulah dia. Berani mencuri dari juragan. Ibu! Ibu! Diam! Lepasin anak saya! Ayo! Saya udah apa kan? Jangan takut. Ya. Nah. Kita bikin pesta kecil-kecilan di sini. Jangan takut. Ya. Bunyi trompet tadi adalah bunyi undangan buat ular raksasa penghuni hutan ini. Ular raksasa. Ya, ya, ya. Kamu gak usah takut. Nanti ular raksasa itu akan menghampiri kamu, kemudian melepaskan ikatan tali kamu. Dan mematikan kamu sampai habis kan. Tolong jangan, tolong lepaskan saya. Oke, selamat berpesta. Ada terus. Tuan Jafar, Tuan Jafar jangan pergi. Tuan Jafar. Kemana Malin anakku dibuang? Dia tidak bersalah. Malin anak yang baik. Dia sangat berbakti kepadaku, ya Allah. Dia tidak mungkin.
pencuri. Pasti berkat doa ibu. Amin ya Allah. Ibu. Ibu. Malin. Ibu. Malin. Alin, nggak apa-apa Bu. Alhamdulillah, ini pasti berkat doa Ibu. Syukurlah nak, ya Allah. Ibu khawatir sekali sama kamu nak. Maafin Malin Bu, karena Malin Ibu jadi kesusahan. Sekarang Malin mau pergi ke pasar, mau ngambil gerobak dan ubi yang ketinggalan. Jangan Malin, jangan. Kamu jangan ke sana. Ibu takut kamu ketemu lagi sama Tuan Jafar, nak. Jangan. Bagaimana kalau besok ya? Besok sebelum matahari terbit, ya? Bu, besok pagi Malin mau pergi ke kota. Mau ke kota? Kamu mau apa di sana, nak? Malin pergi ke kota untuk mencari keuntungan, Bu. Malin ingin hidup kita bahagia. Malin gak mau hidup kita miskin dan kesusahan lagi. Ya Allah, Malin. Kamu ini masih terlalu muda, nak. Sementara di kota itu sangat luas. Kita gak punya siapa-siapa di sana. Ibu tenang aja. Ibu gak usah khawatir. Malin akan menjaga diri. Malin janji, Malin akan pulang ketika nanti Malin sudah sukses. Malin akan membelikan ibu rumah mewah. Baju-baju bagus. Malin ingin membahagiakan ibu. Malin akan menaikkan derajat ibu. Malin mau semua orang memuliakan ibu. Sama seperti Malin memuliakan ibu. Malin. Anak ibu. Tanpa kamu memberikan ibu apa-apa. Ibu sudah sangat bahagia, nak. Tanpa kamu membelikan ibu apapun, ibu sudah sangat bahagia. Dan ibu bangga sama kamu, Malin. Tapi kalau memang itu keinginanmu, baiklah. Akan merestui kamu. Terima kasih banyak ya, Bu.
Kamu harus ingat pesan ibu ya. Dimanapun kakimu melangkah, kamu harus tetap menjadi orang yang jujur. Kebahagiaan bukan didapat dari harta yang menumpuk, tapi dari hati. Hati yang selalu bisa bersyukur. Malin akan selalu ingat nasihat ibu. Ibu nggak bisa ngasih bekal untuk kamu, nak. Tapi ini ada ubi rebus buat bekal kamu makan di jalan. Sebenarnya doa ibu kepada Malin itu sudah sangat cukup. Terima kasih banyak ya, Bu. Kalau gitu, Malin pergi sekarang. Hati-hati, anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya kan? Ayo kita berangkat, ayo cepat! Ayo! Pak, saya boleh ikut numpang? Waduh, kapan berhentinya? Perut sudah lapar nih. Enggak bakalan berhenti. Juragan Salim orangnya itu sulit. Pak, hah? Ini ada ubi. Siapa kamu? Tunggu, tunggu, berhenti, berhenti! Siapa kamu? Turun. Juragan. Juragan. Ada apa ini? Kenapa berhenti? Di belakang juragan. Kami telah menemukan penyusup juragan. Ngapain kamu diam-diam menyusup ke dalam kereta? Kamu mau maling ya? Bukan juragan. Saya bukan pencuri. Halah, kalau bukan mau maling, ngapain nyusup ke dalam kereta? Saya mau numpang pergi ke kota. Eh, pengawal, tinggalkan dia. Ayo, juragan, kita berangkat lagi. Ini sini tak lebat. Alah, itu urusan kamu. Jalan lagi. Ubinya. Aduh, malam ini terpaksa harus tidur di hutan. Kejar harimau. Aku harus bisa menyelamatkan dia.
apa-apa? Gak apa-apa. Terima kasih ya udah nyelamatin aku. Sama-sama. Nama aku Yasmin. Aku putri raja di kerajaan ini. Ternyata dia putri raja. Yasmin! Yasmin, tadi ayah mendengar jeritan kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa ya, Anda. Untung ada dia yang nyelamatin aku dari serangan harimau. Jadi, kamu yang telah menyelamatkan putri saya? Siapa nama kamu? Nama saya Malin Kundang, Baginda. Anak muda, karena kamu telah menyelamatkan putri saya, sebagai imbalannya, apa saja yang kamu minta, akan saya berikan. Tidak perlu, Baginda Raja. Saya hanya butuh pekerjaan saja. Pekerjaan? Pekerjaan apa yang kamu maksudkan? Pekerjaan yang saya bisa lakukan dengan segala kemampuan saya. Baiklah. Saya akan memberikan kamu pekerjaan. Dan sekalian, kamu tinggal di istana saya. Iya, tinggallah kamu di istanaku. Supaya kita bisa bermain bersama. Iya kan, Kak Ali? Terima kasih, Baginda. Banyak ya, Pangeran. Aku dikasih baju bagus seperti ini. Iya. Malin, kamu hebat banget sih bisa ngalahin harimau. Aku kagum deh sama kamu. Alhamdulillah, itu adalah keberuntungan aku. Coba saja kalau harimau itu tidak terkena tombak yang aku sembunyikan di balik semak. Tapi kan, kamu tetap aja berani ngambil resiko untuk nyelamatin adikku. Malin, kita bermain yuk di luar. Maaf, Putri Yasmin. Tapi aku harus menemani Pangeran Ali. Gak apa-apa kok. Udah, main kita main aja di luar, main petak umpet. Pangeran yakin? Yakin. Udah, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Menyelamatkan Putri Yasmin. Tapi sekarang, kamu juga yang telah menyelamatkan Pangeran Ali. Itu memang menjadi tugasku, Baginda Raja. Malin, kalau nanti kamu sudah dewasa, saya akan mengangkat kamu menjadi jenderal yang akan memimpin pasukan di kerajaan saya. Wah, kalau Malin jadi jenderal, pasti gagah ya. Sabar jadi gede nih. Kalau udah jadi jenderal, pasti hidup aku terhormat. Aku juga bisa bahagiain ibu. Jenderal Malin Kundang siap beraksi. Jat, 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 jat.
semua musuh akan dikalahkan. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ada laporan apa, prajurit? Kenapa kamu pakai pakaian jenderal? Bukannya kerja. Kerja? Ya. Bersihin istana. Apa? Bersihin istana? Ya, cepat. Kali ini saja, Ayahanda. Aku kan selama ini belum pernah berburu. Dan aku ingin sekali bagaimana rasanya berburu di luar sana. Kamu harus tahu. Kamu itu satu-satunya pewaris tahta di kerajaan Ayah. Yang akan menggantikan Ayah. Kalau terjadi sesuatu sama kamu, siapa nanti akan menggantikan Ayah? Iya, Kak. Berburu itu sangat berbahaya. Terakhir aku berburu saja, aku hampir diserang oleh harimau. Tapi kan aku berburu bersama Malin, Ayah. Aku bisa kok naik kuda. Dan Malin pasti akan menjagaku. Ya kan, Malin? Betul, Baginda. Saya pasti akan menjaga pangeran dengan nyawa saya. Tolonglah, Ayahanda. Aku ingin sekali melihat dunia luar sana. Dan aku ingin sekali berburu bersama Malin. Mohon izinkan aku, Ayahanda. Dari kecil, saya sudah biasa berburu. Saya bahkan bisa mendengar suara rusa dari kejauhan, Pangeran. Wah, hebat kamu ya. Kamu bisa tahu di mana kita bisa berburu rusa. Saya mendengar ada rusa. Sepasang rusa. Oh ya? Ke arah sana. Sebentar, saya kejar. Malin! Malin! Tunggu, Malin! 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 Di mana kau, Malin? Malin! Di mana kamu? Karena saya tidak mau kamu kembali ke istana. Saya ingin kamu mati di sini dimakan oleh ular raksasa, tahu? Tapi Malin, kenapa kamu mau melakukan ini? Aku sudah menganggapmu sebagai saudaraku sendiri. Pangeran, pangeran. Itu buat kamu, bukan buat saya.
Kamu bukanlah seorang saudara buat saya. Tapi kamu adalah penghalang untuk saya menjadi jenderal kerajaan. Malin! Malin! Mau kemana kamu, Malin? Selamat tinggal, Pangeran. Kamu gak akan pernah kembali lagi ke istana. Jangan pergi kamu, Malin! Jangan tinggalkan aku! Malin! Tunggu aku, Malin! Malin! Berjalan waktu lalu begitu jauh, berganti kisah, berganti cerita, mewarnai hidup manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia di dunia. Berjalan waktu lalu begitu. Malin, apa yang terjadi? Gimana Kakanda Ali, Malin? Saya gagal menjaga Pangeran Ali. Tadi di hutan saya dan Pangeran Ali dikejar-kejar dan diserang oleh ular raksasa. Dan Pangeran Ali mati dimakan oleh ular itu. Saya benar-benar tidak berguna. Padahal baru saja saya senang memiliki saudara laki-laki, tapi ternyata sekarang saya kehilangan saudara laki-laki saya itu, Pangeran Ali. Hukum saya, Baginda. Saya pantas dihukum. Kamu adalah seorang pria pemberani. Dulu kamu pernah menyelamatkan Putri Yasmin dan Pangeran Ali. Sekarang dengan berani kamu datang ke sini untuk mengakui kesalahan kamu. Tidak ada yang perlu disalahkan. Karena ini semua adalah musibah. Dan tidak perlu ada yang dihukum. Tapi Baginda, saya sudah membuat putra mahkota terbunuh dan kerajaan ini sangat membutuhkan putra mahkota. Malin, bersediakah kamu menikah dengan Putri Yasmin? Kamu mencintai Putri Yasmin, kan? Ampun, Baginda. Saya memang mencintai Putri Yasmin, tapi saya tidak berani. Saya hanya rakyat kecil, Baginda. Di hadapanku, semua kedudukan sama. Yasmin, bersediakah kamu menikah dengan Malin Kuni? Ya, ayah. Baik. Kalau begitu, pernikahan segera akan dilaksanakan. Karena setelah itu, saya akan segera mengangkat kamu menjadi putra mahkota. Ya. Mujur emang gak bakal lari kemana. Saya berharap jadi jenderal, malah jadi putra mahkota.
keadaan Malin sekarang. Pasti dia sudah besar. Aku sudah menunggu lebih dari 10 tahun. Setiap pagi aku berharap bangun di hari kepulangannya Malin. Semoga ini adalah harinya. Aku rindu sekali dengan anakku. Kasihan ya ibunya Malin. Malin kenapa nggak pulang, Kak? Benar itu Abu. Abu dan Nawas baik-baik saja. Oh, ternyata mereka ada di sini. Tuan Putri Arya nggak percaya sama Beta sih. Beta sudah bilang, tadi itu Tuan Putri Fatimah, dia pelan-pelan datang kemari. Diam-diam. Aku juga tahu. Maka aja aku bilangin sama Putri Alia. Beta yang lebih tahu. Kamu tahu apa? Aku lah. Pokoknya aku yang dulu lebih lihat. Aku. Pokoknya aku dulu. Bisa kasih kan, lo gak usah ribut. Maaf, Tuan Putri Alia. Ini nih, pentil jambu. Ah, Tuan Putri. Terus, bagaimana langkah kita selanjutnya? Mereka kali ini boleh lolos. Tapi aku pastikan, mereka akan mati. Bunda Malin pun menangis. Malin, pulanglah nak. Ibu sudah sangat rindu. Hari demi hari, ibunda Malin pun semakin lemah. Fatimah juga mau mendengarkan cerita Kak Abu. Cepat! Ayo! Ibunda, Abu dan Nawas udah gak akan bisa keluar lagi. Memang tujuan saya supaya mereka berdua itu aku mati. Iya. Abu dan Nawas, kalian pikir kalian bisa ngebodohin kita? Ada apa ini? Kenapa banyak sekali prajurit di sini? Cepat serahkan Abu dan Nawas. Yang mulia. Baik, Yang mulia. Abu, tempat ini sudah dikepung oleh prajurit istana. Dan pangeran ada di luar ingin bertemu denganmu. Sepertinya dia sangat marah. Gawat, Abu. Pangeran kan taunya kamu sudah dikubur untuk menemani ayah dan ibunya, pangeran. Bagaimana ini, Kak? Tapi kan kita nggak salah, Nawas. Iya, tapi Abu, pangeran pasti mengira kamu sudah menipu dia. Terus bagaimana kamu akan menjelaskannya ke dia? Tuan Putri Fatimah benar. Kita bisa habis, Kak. Tenang, Tuan Putri. Tenang, Nawas. Pasti ada selalu jalan keluar. Nawas, orang kan bersama kita. Yaudah, kita keluar aja. Hmm.
kalian sudah menipu saya. Saya adalah pangeran di negeri ini. Saya sudah memerintahkan kalian untuk menjaga ayah saya di surga. Tapi kalian malah kabur ke sini. Apa yang kalian lakukan? Pangeran, jangan hiraukan anak ini. Dia itu cuma berusaha mengalihkan perhatian pangeran. Betul yang mulia. Jangan tertipu oleh mereka. Kalau enggak, nanti mereka akan bersikap lebih jahat. Ampun yang mulia. Tapi kami tidak menipu yang mulia. Diam kalian semua! Kalian sudah melanggar perintah saya. Kalian juga mencuri emas dan perhiasan saya. Prajurit, tangkap Abu dan Nawas! Telah bertemu dengan ayah yang mulia. Apa? Kalian bertemu dengan orang tua saya? Iya, yang mulia. Bahkan, ayah yang mulia memberitahu kami apa yang paling dicintainya. Apa? Apa yang disukai oleh orang tua saya? Ayah yang mulia, sangat mencintai penduduk negeri ini. Kamu betul, Abu. Ayah saya memang sangat mencintai semua penduduk di negeri ini. Yang mulia, lihatlah anak-anak ini. Begitu lugu, begitu polos. Izinkan hamba, yang mulia, untuk melanjutkan cerita hamba. Setelah dari itu, yang mulia bebas melakukan apa saja kepada hamba dan adik hamba. Baiklah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi putra mahkota. Selangkah lagi, saya akan jadi raja. Sekarang saya harus cari cara nih untuk menyingkirkan raja tua bangka. Siapkan makanan untuk raja. Ayo. Ini adalah racun yang sangat mematikan. Kalau raja makan makanan ini, pasti akan langsung mati.
berjalan waktu. Lalu begini. Ini makanan kesukaan Ayahanda. Ayo dimakan. Rasanya tidak ada keinginan untuk makan apapun bila teringat dengan Pangeran Ali. Anakku, begitu malangnya nasibmu, nak. Ayahanda, semua orang juga pasti sedih kehilangan Pangeran Ali. Tapi Ayahanda sebagai seorang raja harus tetap memikirkan kepentingan masyarakat, kepentingan kerajaan. Jadi makanya Ayahanda harus tetap makan untuk menjaga kesehatan. Ayo. Iya, Ayah. Benar yang dikatakan oleh Malin. Sebenarnya siapa, nak? Kenapa kamu ada di hutan sendirian? Kalau aku bilang siapa aku sebenarnya, jangan-jangan nanti Malin Kundang akan mencelakakan ibu yang baik hati ini. Nak, kenapa jadi melamun? Namaku Ali, Bu. Aku tersesat di dalam hutan sewaktu aku bermain bersama teman-teman. Semestinya kalian jangan bermain di hutan, karena hutan itu sangat berbahaya. Iya, Bu. Aku tidak akan bermain di dalam hutan itu lagi. Ya sudah. Ibu akan merawat luka kamu sampai sembuh. Nanti kalau sudah sembuh, ibu antarkan kamu ke keluarga kamu. Pasti keluargamu sangat khawatir. Terima kasih ya, Bu. Sudah merawat aku. Nak,
sudah bisa jalan. Syukurlah, Ibu senang sekali. Iya, Bu. Alhamdulillah. Aku udah bisa jalan, Bu. Walaupun masih tertatih-tatih, aku udah bisa jalan tanpa tongkat. Semua ini berkat doa Ibu yang sudah merawat aku dengan baik hati. Kalau tidak, jangankan bisa jalan. Mungkin aku sudah mati dimakan binatang buas. Ibu senang merawat kamu, Nak. Karena kamu sudah Ibu anggap seperti anak. Astagfirullahaladzim. Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu! Ibu! Bu! Ibu kenapa, Bu? Bu! Astagfirullahaladzim. Bu! Sudah lama menikah, tapi sekalipun aku belum pernah bertemu dengan kedua orang tuamu, Kanda. Rasanya aku ingin sekali bertemu dengan seorang ibu yang telah melahirkan orang yang sangat aku cintai. Bagaimana keadaan ibu sekarang? Apa dia masih hidup? Bu? Alhamdulillah, ibu udah sadar. Ibu, ibu teringat anak ibu yang merantau ke kota. Kalau seandainya dia pulang, pasti dia sudah seumuran kamu. Kasihan ibu, dia sangat ingin anak-anak kembali. Selama ini dia juga udah merawat aku seperti anaknya sendiri. Lebih baik aku menunda kepulanganku ke kerajaan sampai ibu sembuh. Bu, ibu jangan sedih lagi ya. Aku janji, Bu. Aku membantu ibu untuk mencari anak ibu. Betul, Nak. Iya. Ya Allah, terima kasih. Sudah mencari di kampung terdekat sini, tapi belum mendapatkan kabar apa-apa. Berjalan waktu lalu begitu. Pangeran Ali.
Mawal, kembali ke istana. Baik, Paduka. Ya. Hamba, bagaimana? Sudah bertemu dengan ibunda? Tidak. Saya terlambat. Ada apa, Kanda? Di mana ibunda? Ibu meninggal. Saya harus gimana nih? Bisa gawat kalau Putri Yasmin tahu Pangeran Ali masih hidup. Semua bisa terbongkar. Belum mendapatkan kabar apa-apa. Yang sabar ya, Bu. Dinda. Kanda. Kamu mau kemana? Kenapa kamu pakai gaun itu? Hari ini aku ingin ziarah ke makam ibunda. Tapi tempatnya itu sangat jauh dari sini. Kalau memang kamu mau berdoa, kamu bisa berdoa dari sini. Tapi Kanda, aku ingin datang langsung. Aku kan istrimu. Jadi berarti ibunda Kanda juga adalah ibuku. Hari ini saya sibuk. Kanda, ini penting sekali untukku. Ayolah Kanda, aku mohon. Biarkan aku berbakti pada ibunda. Ya? Ya Kanda. Apa masih jauh Kanda? Iya, masih. Jauh sekali. Moga-moga nggak ada yang lihat wajah saya. Ibu, 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 ibu. Apa, bu? Malin, bu? Malin anak ibu masih hidup? Masih hidup. Gimana dia sekarang? Gimana? Apa dia sudah pulang? Nah, saat saya lihat dia, Bu. Sekarang dia sudah jadi raja, Bu. Di mana dia? Ayo, Bu. Ayo. Ayo, lihat, Bu. Thank you.
sampai dia ngejar saya. Berjalan waktu lalu begitu. Tunggu, Malin, Malin, ini ibu nak. Ibu seperti itu, tabrak saja. Maaf Bu, Ibu silakan minggir. Saya tidak akan pernah pergi sebelum saya ketemu sama anak saya. Saya cuma mau ketemu anak saya, Malin. Tidak Bu, tidak Bu. Jangan Bu, Bu. Malin, Malin keluarlah nak. Ini Ibu, Ibu kangen sama kamu Malin. Siapa kamu? Ngapain di sini? Ngaku-ngaku jadi ibu saya lagi. Pergi sana. Sama kamu. Tidak pernah. Baru melihatmu sekarang. Minggir. Minggir. Baik. Kalau kamu bukan anak saya, tolong perlihatkan kepada saya tanda lahir di tangan kanannya. Tolonglah ibu ini. Tolonglah. Jangan kurang ajar. Pas, jangan kurang ajar. Ibu kamu sendiri. Tahan dia, jangan sampai dia ngejar saya. Bawa, jalan. Kalian masih kenal dengan saya? Pangeran Ali. Pangeran Ali. Ternyata anak ibu yang selama ini hilang adalah Malin Kundang. Prajurit, kenapa Malin Kundang bisa menjadi raja? Ceritanya panjang, Pangeran. Ibu yang sabar ya. Saya janji, Bu, akan membantu ibu untuk mendapatkan Malin Kundang. Tak sabar ibu.
berjalan waktu. Lalu begitu. Kanda, apa benar ibu tadi adalah ibunda Kanda? Bukan, dia bukan ibu saya. Tapi kenapa Kanda tidak memberi izin ibu tadi untuk melihat lengan kanan Kanda? Bukannya Kanda memiliki tanda lahir? Dinda, saya dulu memang orang kampung. Semua orang juga tahu kalau saya punya tanda lahir di lengan kanan. Ayolah Dinda, coba kamu pikirkan baik-baik. Saya ini sekarang adalah seorang raja. Kamu bayangkan, kalau saya mengikuti permintaan ibu tadi, bisa-bisa semua ibu di negeri ini mengakui saya sebagai anaknya. Tadi itu hanya orang miskin yang cuma mau memanfaatkan kesempatan. Tapi Kanda, kesian sekali ibu itu. Ayo kita kembali Kanda. Cukup Dinda, cukup. Saya sudah bilang sama kamu, saya tidak kenal sama dia. Dia bukan ibu saya, ngerti kamu? Ya Allah, siapa yang harus aku percaya? Malin! 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 Malin, ada apa sama kamu nak? Kenapa kamu jadi seperti ini? Ibu rindu sama kamu, Malin. Ibu rindu. Sendiri yang sudah melahirkan. Sembilan bulan aku mengandung anakku Malin. Dan aku melahirkannya dengan taruhan nyawa. Di hadapanku ada seorang yang sangat mirip dengan dia. Ya Allah. Kalau memang dia bukan anakku, bunuhlah aku ya Allah. Tapi kalau memang dia anakku, berikanlah hukuman yang setimpal dengan dia. Karena telah mengingkari aku sebagai ibu. Kamu cuma perempuan miskin yang mengaku sebagai ibu saya. Pergi dari sini. Prajurit! Prajurit! Siapa kamu yang tangkap mereka dan masukkan ke penjara. Tapi yang mulia, tapi apa? Kenapa? Berani ngelawan saya? Berani melawan perintah raja? Iya. Siapa yang mulia? Mulia. Jalan waktu lalu begitu. Prajurit! Prajurit! Siap kamu ya? Tangkap mereka dan masukkan ke penjara.
Tapi apa? Kenapa? Berani ngelawan saya? Berani melawan perintah raja? Iya. Siap yang mulia? Siap yang mulia? Sama orang lain, apalagi sama orang tua, karena kalau kita durhaka, Allah akan menghukum kita. Eh, kalian juga Bu Danawas, karena kalian sudah durhaka sama pangeran, berarti kalian harus dihukum seberat-beratnya. Sekarang kalian tidak akan bisa menghindar ya. Sebentar lagi, kalian akan mati. Oh iya, Yang Mulia. Ayah Yang Mulia berpesan kepada kami bahwa ia sangat rindu dengan Ratu Bilqis. Ayah Yang Mulia ingin Ratu Bilqis menemaninya di surga.
kamu gak akan biarin Abu masuk dalam perangkap kalian. Kakang itu punya niatan yang baik. Dia mau naik ke atas pohon itu karena dia ingin mengambil emas demi Biung. Supaya Biung itu gak sedih lagi.